Halo semuanya, saat ini saya sedang berada di Car Town Body Repair, yaitu sebuah bengkel body repair yang letaknya ada di kota Gresik. Nah, kita mau tanya-tanya lebih lanjut tentang apa saja pengerjaan yang ada di sini. Langsung saja kita masuk untuk lihat-lihat sekaligus kita ketemu dengan ownernya. Sebelumnya kita pakai masker dulu untuk protokol kesehatan supaya kita saling menjaga kondisi satu sama lain. Yuk. Kebetulan, bengkel ini adalah milik teman saya sendiri. Berawal dari sebuah game yang ia mainkan pada masa sekolah, menuntunnya pada mimpi untuk menjadikan game tersebut sebuah kenyataan. Dan inilah Car Town Body Repair. Bos, kita mau nanya-nanya kan supaya buat teman-teman yang di rumah bisa tahu juga, bengkel Car Town Body Repair ini sudah berdiri sejak tahun berapa? Oh iya, jadi bengkel Car Town Body Repair ini sudah berdiri tepatnya di bulan April 2014. Jadi kalau sampai sekarang sudah 6 tahun lebih lah ya. Sudah 6 tahun ya? 6 tahun lebih. Terus untuk pengerjaan apa aja sih yang diterima di bengkel Car Town Body Repair ini? Kalau pengerjaan sih kita terima semua mobil ya, terutama mobil pribadi lah. Jadi mobil jenis apapun kita terima, baik itu asuransi maupun pribadi. Untuk tahun nggak ada batasan tahun, jadi mulai tahun tua boleh, tahun baru boleh. Cuma memang kebanyakan yang masuk ke tempat kita ini kebanyakan memang mobil-mobil baru. Jadi saya sering lihat beberapa ada terima proyek restorasi juga ya? Ya, kebetulan kita ada terima restorasi. Cuman ya belum terlalu banyak lah. Jadi restorasi yang dijalankan itu, maksudnya restorasi yang diterima dikerjakan di sini itu apa aja? Entah dari bahan sampai jadi atau hanya cuman karena kan ini kan basicnya body repair ya, pengerjaan eksterior aja atau juga menerima sama bagian interior juga? Jadi gini, kalau untuk restorasi kita mengikuti keinginan konsumen. Jadi konsumen macam-macam, ada yang maunya mobilnya dicat ulang aja, disiram luarnya karena bodinya atau basisnya masih bagus, ada yang tahapan lebih berat lagi, contohnya yang basisnya atau bodinya mulai kropos, kita juga bisa ngerjain. Jadi kita bodi-bodi yang kropos itu kita buang, kita bedetkan plat baru, sasis yang kropos kita restore lagi. Lagi kita bikinkan yang baru. Jadi ya kalau bilang restorasi kita bisa semuanya, sampai dari nol sampai jadi kita juga bisa. Oh ya, kalau ini estimasi aja ya buat teman-teman, siapa tahu ada yang penasaran nih. Kalau kita restorasi total pengerjaan kropos itu estimasinya berapa sih? Memang setiap mobil sih nggak 100% sama ya, karena tergantung. Tapi estimasi untuk total dengan material yang bagus tentunya itu estimasi sekitar berapa? Mungkin teman-teman yang mungkin punya proyek mobil yang mau dibangun ulang. Oh ya, jadi gini, kalau memang betul ya, kalau restorasi kita nggak bisa ngomong patokan harga karena tiap mobil itu punya tingkat kesulitan yang beda-beda. Tapi kalau sebagai gambarannya, jika kalian pengen punya mobil, pengen direstorasi, catnya pengen dikerok, lalu dibikinkan cat baru, ya start budgetnya mulai 25 lah, 25 sampai up. Nah, upnya ini tergantung pemilihan bahannya maunya seperti apa, karena kita banyak kasih opsi bahannya ini sesuai budget. Ada yang budgetnya mungkin unlimited, kita pakai yang terbagus pun bisa. Oh iya, bahannya ada apa aja pilihan bahannya kalau di Car Town Body Repair ini? Kalau pengerjaan pribadi kita selalu pakai produknya itu Sikkens ya, Sikkens dari Belanda. Okay. Itu kita kalau pribadi, tapi kalau asuransi untuk mobil-mobil baru kita pakai brandingnya itu namanya SI dari Jepang. Oh gitu. Memang perbedaannya signifikan sekali antara itu. Atau... Sebenarnya gini ya, kalau untuk mobil baru itu kan kebanyakan tidak bermasalah. Mobil yang usianya katakanlah di bawah 5 tahun itu kan catnya tergolong bagus lah bisa dikatakan karena masih bawaan pabrik. Yeah. Jadi untuk aplikasi kita nggak ada menemukan kesulitan. Meskipun bahannya nggak usah terlalu bagus banget, tapi kan tingkat pengerjaannya itu mudah. Jadi untuk hasil mungkin kurang lebih sama, yang membedakan itu adalah tingkat ketahanannya untuk jangka panjang. Jadi untuk setelah pemakaian di atas 5 tahun atau di atas 7 tahun, nah itu yang menentukan nanti perbedaannya antara aplikasi bahan yang bagus dan yang kurang bagus. Pernah dapat nggak pengerjaan yang sulit atau pengerjaan yang paling mengena lah istilahnya, yang selalu diingat, oh ini susah mengerjakan atau gimana, itu pernah nggak sharing pengalamannya supaya teman-teman bisa tahu kasus seberat apa sih yang bisa ditangani sama Car Town Body Repair? Kalau dibilang paling berat sebenarnya nggak ada yang terlalu berat juga ya, maksudnya tidak dalam tanda kutip ini tidak ada yang susah lah. Cuma yang membedakan semua bisa. Cuma yang membedakan itu waktunya, waktu dan biaya tentunya ya. Jadi seandainya ini mobil contohnya BMW N30 ya, N30 yang kroposnya parah banget, kita ganti semua lantai, sasis kropos kita benerin semua, bodi kita kerok semua, kita ketok lagi sampai lempeng, kita bikin lagi dempulnya semuanya, itu kan makan waktu. Sebenarnya pekerjaannya juga nggak susah, kita sudah biasa mengerjakan, cuma yang membedakan itu kan waktunya jadi panjang gitu. Jadi kalau kita dikasih deadline harus berapa lama kita nggak bisa ngomong karena nanti itu mengikuti keinginan konsumen. Ada konsumen yang pilihnya detail, pekerjaannya detail, jadi mulai bagian-bagian kecilnya itu harus rapi gitu. Jadi kita yang kendalanya bukan pengerjaannya yang susah, tapi waktunya yang lebih lama gitu aja. Terus buat teman-teman, apa sih yang membedakan Car Town Body Repair dengan body repair lain? Istilahnya nilai plus apa yang bisa diberikan sama Car Town Body Repair untuk customer, untuk calon-calon customer yang nanti mungkin dari bengkel referensi melalui media sosial dan lain-lain? Yang membedakan ya mungkin kita semua pekerjaan kita lakukan sesuai SOP ya, SOP bengkel kita, yaitu mulai dari proses mobil masuk kita checklist dempul kita menggunakan bahan yang bagus, sampai pengecatan pun kita selalu di oven. Jadi mulai ngecat bumper, meskipun panel spion semua kita masukkan ke oven. Tujuannya apa sih? Nah tujuannya ini kita menghindari masalah di kemudian hari. Nah, fungsi oven ini kan sebenarnya vital. Banyak orang yang nggak tahu, dikira ngecat itu di tempat tertutup aja cukup, padahal nggak cukup. Nah, fungsi oven ini kan selain steril, yaitu memanaskan sampai tingkat tertentu sampai cat itu benar-benar matang, tidak terjadi masalah misalnya di kemudian hari cat itu mengangkat atau memudar seperti itu. Oh, jadi pengaruh ya untuk pengecatan? Iya, sangat-sangat pengaruh. Jadi oven ini bisa dikatakan vital. Terus yang membedakan lagi, kita kan kasih garansi, misalnya mobil selesai apa kita kasih garansi minimal 6 bulan. Oh, ada garansi. Nah, meskipun pengerjaan pribadi atau asuransi semuanya. Meskipun pribadi asuransi kita kasih garansi. Terus apalagi kalau mobil itu cat total ya, kita kasih garansi minimal 1 tahun. Nah, teman-teman, untuk pengerjaan cat di Car Town Body Repair dia ada garansi juga untuk pengerjaan panel 6 bulan. Kalau pro total itu 1 tahun. Nah, garansinya itu garansi seperti apa? Misalnya ada yang ngangkat atau ada yang apa gitu, atau gimana? Biasanya kalau cat itu proses garansinya apa aja sih yang tercover? Jadi gini, untuk masalah-masalah yang ditimbulkan mobil setelah pengecatan itu yang umum-umum ya saya sebutkan, itu yang pertama mungkin pudar ya, warnanya cepat pudar. Nah, cepat pudar ini banyak faktor juga, jadi kita kasih garansi. Kalau selama 1 tahun itu catnya pudar, kita akan ulangi lagi. Terus yang kedua mungkin masalah umumnya catnya ngangkat ya, karena ngangkat itu timbul gelembung atau kayak jerawatan gitu-gitu. Nah, itu kita kasih garansi. Yang umum ketiga mungkin perubahan warna ya, jadi warna terutama warna-warna putih itu kan cepat berubah. Nah, kalau kita kasih garansi, selama masa garansi itu ada perubahan kita cover. Tapi perlu diingat, kebanyakan orang ini nggak tahu yang dimaksud garansi. Setelah misalnya dia pakai lalu dia accident lagi, nyerempet, dia mau klaim garansi. Nah, itu kan nggak bisa gitu ya. Jadi yang dimaksud garansi itu pengerjaan yang lama, kalau sampai terjadi merintis dan perbedaan warna dari pengecatan yang lama, itu baru tercover garansi. Tapi kalau accident lagi itu namanya case baru, jadi nggak termasuk garansi. Maksudnya ke asuransi. Iya, betul, garansi. Terus ini ngomong-ngomong soal asuransi ya, nah, ini dengan Body Repair kan pasti terima asuransi kan ya. Nah, itu asuransi apa aja sih yang kerjasama dengan bengkel Car Town Body Repair ini? Jadi saya koreksi dikit ya, jadi nggak semua Body Repair itu rekanan dengan asuransi. Karena apa? Karena perusahaan asuransi ini pun selektif ya, dia nggak mau semua rekanannya, maksudnya semua body repair dijadikan rekanan gitu. Mereka juga lihat kredibilitas bengkel, fasilitas bengkel itu memenuhi syarat apa enggak, pelayanannya ke konsumen bagaimana, itu jadi patokan asuransi untuk bisa menjadi rekanan bengkel body repair. Kalau ini buat pertimbangan teman-teman, mungkin teman-teman ada yang punya asuransi, tapi dia kan nggak mungkin semua orang cek kan. Ini bisa dimana? Kalau Car Town Body Repair itu menerima rekanan asuransi dari asuransi apa aja sih, mungkin bisa dibantu sebut supaya mungkin teman-teman yang punya asuransi tersebut bisa tahu kalau kerjasamanya di sini gitu. Ya, kalau rekanan asuransi kita banyak ya, lebih dari 10 ya, mungkin belasan atau lebih. Jadi yang umum-umum aja yang saya ingat itu yang pertama asuransi Sinarmas, asuransi BCA, asuransi Tri Pakarta, MHA, FBG, etika, terus apa lagi ya, banyak yang ini bisa. Mungkin kalau mau lebih lengkapnya ada di Instagram kita, itu ada nanti bagian-bagian apa asuransi rekanan sudah dimasukkan di sana, jadi bisa lihat lebih jelasnya di sana. Oh ya, boleh sekalian diinfokan Instagramnya apa? Ya, Instagramnya kita di @cartownbodyrepair. Nanti saya kasih linknya di bawah ini ya. Terus kalau misalnya mau klaim asuransi itu tata cara klaimnya bisa dibantu oleh bengkel atau customer harus klaim dulu ke perusahaan asuransi baru bawa surat kerjanya ke sini. Oh ya, jadi untuk asuransi pun itu berbeda-beda prosesnya. Ada yang ingin mereka customernya datang dulu ke kantor asuransi, setelah itu diinspeksi, setelah itu baru dirujuk ke bengkel rekanan. Tapi ada juga yang asuransi bisa langsung ke bengkel, jadi kita bantu nanti prosesnya di bengkel, kita yang upload data ke asuransi. Nah tentunya apa asuransi yang bisa langsung ke bengkel kita? Itu adalah yang pertama saya sebutkan tadi, Sinarmas bisa, BCA bisa, MHA bisa, FBG bisa. Jadi rata-rata sebagian besar bisa, cuma hanya sebagian kecil yang mereka mengharuskan konsumen itu datang ke kantor asuransi. Oh, jadi kalau teman-teman ada yang punya asuransi itu dan mau klaim, bisa langsung datang ke bengkel ini dan nanti dibantu untuk proses klaimnya supaya nggak riwariwi juga. Kadang kan orang males ya riwariwi dari kantor asuransi baru ke bengkel. Nah, gitu. Nah kalau untuk info buat teman-teman, lokasi bengkel Car Town Body Repair ini di mana? Nah untuk lokasi ini kita di Jalan Harun Thohir nomor 45 di kota Gresik ya, kota Gresik. Nanti kita kasih deskripsi lengkap untuk alamatnya di bawah. Dan ini kalau misalnya untuk customer Surabaya, apa ada jasa kayak antar jemput mobil atau harus bawa unit sendiri ke sini? Bisa, jadi untuk area Surabaya, Sidoarjo, Gresik masih bisa kita pick up mobilnya, jadi gak usah khawatir. Bagi customer yang ingin masuk tinggal jadian aja ke admin kita, melalui WA bisa, telepon, nanti kapan dijadwalkan mobilnya bisa diambil, setelah selesai kita bisa antar balik ke rumah masing-masing. Oke. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan proyek apa aja yang sudah dikerjakan dari Car Town Body Repair, bisa nanti kepoin Instagramnya di bawah ini. Di Instagramnya juga ada data lengkap, alamat dan nomor telepon. Barangkali kalau mau kontak atau janjian silahkan langsung kontak di bawah ini. Semoga bermanfaat kontennya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.